Betul, Pak. Oh, bukan. Salah. Mungkin langsung aja untuk Bang Angga dijelasin mungkin pengalaman segala macam sebelum kita bakalan ada Q&A. Oke, boleh tepuk tangan buat Bang Angga. Antara pembalap di depan sama pembalap di belakang, kita harus balance lurus, posisi tidak memiliki ke kanan atau ke kiri karena sangat membahayakan. Kalau kita posisi ke kanan sedangkan kita di depan kita lurus, tiba-tiba depan teman kita ada lubang, dia buang ke kanan, kita bisa kena. Jadi sangat berbahaya sekali. Jadi kalau bisa kita lagi bersepeda, anggap aja ini roda ban sepeda. Kita posisi di sini. Yang kita nggak boleh di sini, karena sangat membahayakan. Seandainya ada lubang di sebelah kanan, dia kan pasti ke sini. Posisi kita di sini. Ya itu sering kejadian kecelakaan. Saling bergempetan antara roda depan dan roda belakang para rider. Itu sih untuk kisi-kisi buat di Colton. Dan paling utama antara jarak juga dari samping itu sekitar ya separuh lengan tangan ini. Ya, dari sisi kalau masalah di Colton ya. Oke, kita bakalan ada yang sesi Q&A, jadi buat teman-teman silakan aja kalau yang pengen bertanya dari Bang Angga. Ini kita nunggu mic-nya satu lagi sih sebenarnya, tapi aman aja. Bang Angga, aku yang pertama pengen tahu, Abang mulai ikut-ikut sepeda atau menjadi atlet itu Bang, ini kan jadi atlet itu tahun berapa? Kurang lebih itu 2003 dari kelas 6 SD. Sekitar 17 tahun berarti bang sepedaan aja deh. Naik kereta enggak kok enggak? Nanti 17 tahun udah sepedaan kan gitu kan. Tapi bang kalau untuk prestasi yang udah pernah diukir, yang paling luar biasa gimana? Ya alhamdulillah masya Allahnya tuh prestasi yang paling saya kenang tuh Tour de Langkawi. Di situ ada pembalap-pembalap pro tour dunia, ada Astana, di situ di Mesir Jata, banyak juga tim-tim luar Eropa sana. Oke. Jadi memang ini keluarga memang semuanya atlet apa cuma Bang Angga aja yang atlet? Saya sendiri aja sih atlet di sepeda, dari keluarga sih biasa gitu, umum. Itu sempat ditentang keluarga? Keluarga pacaran ya, ditentang keluarga. Tapi memang kalau untuk Abang asli Medan? Bang jangan ke belakang-belakang bang, kita sini aja biar nampak, itu dia, nampak agak gelap lalu. Ini namanya kalau misalnya yang sepedaan masih setahun dua tahun tuh sawnya masih saw matang bang. Kalau udah 17 tahun udah saw busuk ya. Bang Angga udah menikah bang? Anak ditinggal terus, sepedaan terus? Umur 24 dan itu prestasinya udah luar biasa juga ya? Alhamdulillah, atlet kalau sama atlet gombal-gombalannya gimana bang? Biasanya ini atlet sepeda nih ya, istrinya tuh atlet renang, bapak kamu air ya? Bapak kau lah air ya? Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang pengen ditanyain sama teman-teman. Ada? Kita bakalan nyiapin, ada hadiah tadi ya? Yogi mana Yogi? Gi, NMAX tadi siapin? Oh ya, Yogi ya? Udah. Ada yang mau bertanya mungkin? Untuk Bang Angga, mungkin seputaran tentang gimana caranya untuk bersepedaan yang baik dan benar atau dengan perlengkapan apa aja? Oke, Bang. Kiki ya. Ini kemarin udah jadi perdebatan juga bagi kawan-kawan. Batas jarak ban depan sama ban belakang itu semana, Bang? Batas jarak ban depan, Bang. Soalnya sering tabrakan depan sama belakang, Bang. Jadi harus ada jaraknya kan. Jaraknya itu berapa sih batas maksimumnya boleh menempel ke depan? Penggemar dan profesional itu memang benar. Tapi kalau untuk seorang penggemar itu memang jaraknya 30 cm. 30 cm. Tapi biasanya kita balapan itu memang sangat rapat sekali karena kita mengejar aero. Memang ada perbedaan. Ya memang sih antara insting itu beda ya. Oke, mungkin sudah terjawab. Jadi kalau yang penikmat itu 30 cm ya, Bang? Iya, lebih safety dia. Kalau atlet dempet kali. Dempet sekali yang rapat. Waduh, oh, dempet kali gini deh balap liar ya namanya. Serapan gini cuma betul. Ada yang mau siapin NMAX ya satu ya. Yang bertanya dapat NMAX loh. Ada lagi? Oh, Bapak ini. Baru kalau gini tuh segen loh candanya. Ayo, Pak. Terima kasih. Bang Angga, ini mungkin
Yang pertama untuk pemain sepeda itu yang menyangkut makanan, kira-kira pola makanan yang sehat itu bagaimana, terus idealnya kalau untuk kita sehat, stabil, itu latihannya itu berapa kali seminggu, itu mungkin pertanyaan dari saya, terima kasih. Untuk mengenai masalah makanan, kita tuh menyesuaikan dengan program latihan. Jika program latihannya jauh, kita lebih banyak menggunakan karbohidrat. Misalkan skalanya 60% karbohidrat, mungkin 30% protein, sisanya kita bisa serap. Dan biasanya penggunaan protein juga itu bagus sebelum ataupun sesudah pasca latihan kita. Dan untuk masalah program, misalkan untuk penggemar, ya mungkin bisa ketemu seminggu atau 5 kali atau 4 kali. Memang sih dalam sistem program latihan itu ada namanya ringan, berat, berat sekali, lalu recovery. Habis itu kita bisa masuk ke fase lagi berat, berat sekali. Dan dalam satu seminggu itu ada libur, rest total. Seperti itu sih mengenai program pemula. Ya, ya. Mungkin terjawab, Pak. Luar biasa sekali. Dan Bang, aku mau nanya boleh nggak, Bang? Siap. Bang, pandangan kalau untuk atlet apa, Bang? Santan, pedas, ya makan-makan lemak. Tapi lemak itu juga ada lemak yang nabati, lemak hewani pun juga perlu. Tapi lemak-lemak yang sifatnya berskala besar tidak boleh. Oh, nggak boleh. Spa boleh nggak, spa? Spa. Oh, ini lebih busuk nih, spa. Angga nih, nampak badannya ya. Suka, di mana, Bang, kalau spa? Jujur, Bang. Jangan kira atlet nggak tahu kalian sepa di mana, bang sepa coba. Udah apa? Udah kemarin tuh hilang, malu-malu ini kan? Karena ini siangnya nih sebentar atlet tim dia sok kalem deh ya. Di mana? Ini nggak sepa di mana nggak? Jangan lagi gitu kalau istrinya mau main, benar hari kolam renang lu. Emang nggak ya? Mungkin ada lagi yang bertanya? Oh iya, Pak. Makasih, Pak. Ini mewakili dari PBC, Pak. Kami dibilang goes junior belum perbandingan Abang. Cuma kami ingin bertanya, Pak. Yang pertama, apa rahasia Abang bisa sukses bersepeda ini sehingga menjadi atlet yang terkenal? Itu, Pak. Siap, siap. Ya. Itu dulu, Bang. Nanti ada satu lagi pertanyaan. Jadi sisa saya sekarang ya. Iya, Pak. Ya, paling terutama agar kita sukses dalam berkarya ataupun prestasi, paling pertama kita harus tekun menggeluti apapun bidangnya itu. Kalau dalam olahraga, itu harus kita atur polanya. Makan yang baik, istirahat yang baik, sama latihan yang baik. Saya rasa cocok, Pak. Pas, Pak. Ada satu lagi permintaan saya, Pak. Ini kalau boleh, Pak. Ya. Boleh saya foto sama, Pak? Siap. Oke, siap, Bang. Oke, luar biasa sambil menunggu foto. Sebenarnya bapaknya udah tahu jawabannya ya kan? Cuma pengen foto aja. Udah foto, Pak? Mantap-mantap, Pak. Waduh, langsung di-print, Pak. Kami nanti terus ya, ya. Itu dia. Bang Aga. Bang, kalau misalnya band kan kayak ada beberapa misalnya drummer gitu. Sering di endorse. Kalau abang pelari sering nggak di endorse kayak? Iya, apa sepeda. Sepeda itu sering di endorse nggak? Dari sepedanya, sepatu atau gitu? Ya, dari KFC sendiri sih memang dia lebih hanya brand KFC aja, tidak ada brand orang masuk ke sini. Oh, masalah endorse memang sih ada sih peraturan dari KFC sendiri, kita nggak bisa di endorse. Oh, berarti abang ini di endorse sama KFC? Bukan. Jadi hanya KFC itu independen, tidak ada mau ada sponsor. Oke, luar biasa nih. Ya ngerti. Tapi belum jauh dari di mana sempat kalau sponsor. Enggak, kemarin kami sempat jumpa sama dia, betul. Sini, si Batu Serangan ya. Ada lagi mau bertanya mungkin? Oh nih, aku kalau ingin nanya pasti tentang uang ya. Bang, mau nanya, Bang. Siap. Kalau misalnya mau sepeda pagi, bagusnya tidur tuh berapa jam, Bang? Jam 4 lah. Paling tinggi, Bang. Sore. Paling bagus idealnya itu, Bang. Maksimal kita tidur itu
9 jam. Mungkin ya jam 9 kita udah harus tidur. Sama satu lagi bang, pertanyaan kursi bang. Gajinya berapa bang? Kira-kira bang. Mana tahu ada kawan-kawan semangat mau jadi atlet kan bang. Mau dengar uang orang Medan nih bang, semangat bang. Betul. Main bang, main kan, malu-malu dia. Main kan, dua digit kan di depannya. Berapa bang? Gaji. Biasa. Biasa. Oh, bayarnya terserah gitu aja bayar. Oh ini kamu bagus nih bang. Berapa nih berapa? Gambaran berapa? Sekitaran lah. Depannya masih satu atau depannya udah dua? Atau depannya udah tiga? 20 juta. Aduh. 20 juta setahun enggak? Sebulan 800 juga cuma. Oh kerja pabrik awak, dua-dua gak jawab. 20 juta sebulan. Enak juga, kau coba lah jadi atlet sepeda lo. Betismu tukang somai. Kalau kiblat saya sih di sepeda pernah masuk tim-tim Polygon, tim ini tim cycle. Lalu terakhir saya di KFC. Oke, gimana bang? Oke puas. Bang aku ada sedikit mau nanya nih bang. Boleh bang disebutin beberapa atlet yang ada di Indonesia yang udah pernah main di kancah internasional bang? Mungkin entah teman abang ya, kita mungkin pembalap kita pada tahu nih. Itu dia. Kalau dari teman-teman abang dan abang sendiri udah pernah kemana aja dan siapa aja teman-temannya bang? Ataukah ada juga di antara sini? Ada. Mana bang orangnya bang? Sini ya. Oh Bini bang. Bini om. Cium tangan dong. Om boleh maju ke depan om. Tepuk tangan dong buat Om ini luar biasa. Dan Om atlet juga nih. Bang Angga berarti Omnya atlet juga atau atlet udah lama atau baru segala macam gimana? Sudah lama. Sudah lama. Om boleh tahu namanya siapa Om? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Tetap semangat, guys. Om tahun berapa jadi atlet dong? Kisah saya mulai jadi atlet tahun 78. Tahun 78 dan pensiun habis pon tahun 77 pon ke-9 mulai saya sepeda sampai di Prabon sampai ke pon. Oke. Ya. Sekarang usianya berapa, Bang? Saya usia sekarang 26. Kayak mana ya? Kalau orang tua ngomong aku kan ini. Enggak berapa, Om? Berapa? Boleh tahu? 60? 2. Oh, berarti Bang Angga yang ngasih tahu ya, 26 ya. 62. Sampai sekarang masih hobi bersepeda ya, Bang? Seperti tadi kita dari sini start sampai kena puter ya. Oke, luar biasa, luar biasa. Oke, terima kasih Om untuk cuma itu aja. Iya, betul. Kita balikin lagi sama Bang Angga. Mulai itu dari tahannya kan mungkin karena belum kuat, biasanya sih kelelahan kan. Begitu cepat gitu. Dan kalau untuk umur-umur tua itu biasanya resikonya ke persendian gitu itu. Karena sudah lama memang sih. Ya, gitu. Makasih ya. Berkarirnya luar biasa, mudah-mudahan. Boleh tepuk tangan dong buat Bang Angga, luar biasa sekali. Gajinya 20 juta ya.